Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih. Yang sudah bergabung, silakan bagikan video ini agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik. Meski sudah berusia matang, pasangan ganda putra Indonesia paling senior Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan berambisi untuk kembali juara di BWF World Tour Finals 2022. Kepastian itu didapatkan oleh Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan usai mereka menyingkirkan wakil Malaysia Ong Yeo Sin dan Teo Eei di babak semifinal. Berjuang dengan susah payah, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menang usai berlaga hingga rubber game dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-19. Selain Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, tunggal putra andalan Indonesia Anthony Ginting juga berhasil menembus babak final. Kepastian tiket final itu berhasil ia dapatkan usai melakoni laga perang saudara dengan Jonathan Christie pada babak semifinal. Nuansa ini akan mengingatkan kembali bagaimana yang terjadi pada BWF World Tour Finals edisi tahun 2019 lalu. Saat itu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan berhasil meraih juara usai mengalahkan wakil Jepang Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe. Ganda putra yang berjuluk The Daddies ini berhasil mengalahkan ganda putra asal Jepang dengan kemenangan strike game dengan skor 24-22 dan 21-19 dalam tempo 44 menit. Sementara di edisi 2019, Anthony Sinisuka Ginting juga berhasil meraih gelar runner-up usai dia kalah dari tunggal putra Jepang Kento Momota. Oh, what a net shot. Saat itu Anthony Ginting kalah dari Kento Momota dalam pertarungan 3 game. Anthony kalah dengan skor 21-17, 17-21, dan 21-14 dalam tempo permainan 87 menit. Pada edisi BWF World Tour Finals tahun ini, Anthony Ginting kembali memasuki babak final dan berhadapan dengan raksasa Denmark Victor Axelsen. Sementara hal yang paling mengesankan adalah Ahsan Hendra yang tak mau kalah dengan para pemain muda. Pasangan yang berjuluk The Daddies itu sudah pernah menjuarai BWF Super Series Finals 2013 dan 2015, serta menjuarai BWF World Tour Finals edisi 2019. Ahsan Hendra siap meraih gelar keempat mereka di ajang bergengsi tersebut yang dilangsungkan di Ninibut Arena Bangkok, Thailand. Menurut Ahsan, ia tidak menyangka bisa menaklukkan Ong Yeo Sin, Teo Eei yang bermain luar biasa di semifinal BWF World Tour Finals 2022. Syukur Alhamdulillah hari ini bisa menang. Pertandingan yang tidak mudah, lawan bermain bagus dari awal sampai akhir. Kita hanya berusaha maksimal di setiap pertandingan, memberikan yang terbaik, ucap Ahsan Hendra.
Sulit bagi Ahsan untuk membayangkan jika mereka bisa sampai sejauh ini. Padahal awalnya mereka ragu apakah bisa menembus BWF Finals atau absen seperti tahun lalu. Kemarin masuk World Tour Final saja tidak menyangka, apalagi ini bisa masuk final, kata Ahsan dengan mata berkaca-kaca seperti dikutip dari Indosport.com. Hendra Setiawan juga tidak menyangka ia bisa melenggang ke final BWF World Tour Finals 2022, menyingkirkan pebulu tangkis muda dan para ganda putra terbaik dunia, khususnya Ong Yeosin dan Teo Eei dari wakil Malaysia. Hendra Setiawan mengaku jika mereka adalah lawan yang sulit ditaklukkan. Namun tak dapat dipungkiri, Ahsan Hendra menang pengalaman. Mereka bisa melihat strategi apa yang cocok dipakai untuk menaklukkan ganda asal Malaysia itu. Di game pertama kita kalah depannya dari mereka. Di game kedua dan ketiga kita coba balik lagi ke pola kita dengan memegang permainan depan dulu. Mereka juga tidak mudah mati. Defense-nya kuat, jadi harus lebih sabar, ucap Hendra. Sayangnya wakil Indonesia lainnya Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tumbang di semifinal. Alhasil mereka belum beruntung mewujudkan partai All Indonesian Final. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi ganda putra andalan Cina Liu Yuchen Ou Xuanyi pada Minggu 11 Desember 2022. Ahsan Hendra mengaku enggan memikirkan calon lawan mereka karena sebagai pemain senior mereka memerlukan masa recovery. Untuk finalnya kita tidak mau berpikir ke sana dulu, mau fokus recovery dan istirahat sekarang karena tadi juga lumayan terkuras tenaganya. Kita senang bisa masuk final lagi. Di final sudah main saja maksimal, pastinya mau juara di turnamen penutup ini. Tahun ini kita belum juara, padahal sudah ke final 4 kali sebelum ini, pungkas Muhammad Ahsan. Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat Tribun Netizen semua. Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya, agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.